rupiah. Loh, bukannya jarene wingi wis mari, Bos? Iya, iku enak iku. Sepuling. Nah, teman-teman, ini barusan kelar makan di daerah Sendilesean. Habis dari apa ya? Dari atas, dari Yangar. Dan sekarang mau OTW ke bawah. Noleh ke belakang, gak ada orang. Woi. Jalan turun-turunan, teman-teman, ya. Tadi di atas sana sendiku, oh memang di Cangar kan rencana mau ngopi sih, apa nyari tempat makan. Akhirnya balik maneh. Balik maneh merene. Baterai GoPro ku penuh, ya wis. Kesute dari sendi, teman-teman. Boy, ya, kalian lihat apa enggak itu? Apa lampu-lampu dari sini? Lama udah enggak apa ya? Lama udah jarang sini ya, jadi kayak kaku ngono lho. Biasanya ngene iki wis langsung dilogorno ngono Mas. Biasa gitu. Kalau orang yang enggak tahu gitu direm terus dari atas sampai bawah itu. Akhirnya apa ya? Akhirnya kayak yang namanya piringan itu panas, teman-teman. Jadi kalau kalian yang paham yang pakai sepeda manual kayak gini tuh enak, gigi 2 gitu wis enak. 3 itu lumayan lah, awak dia tinggal ngerim-ngerim toh. Tapi kalau matic itu agak susah, teman-teman. Kalau belakang rimnya itu pakai piringan, bahaya, harus di rim, lepas rim, lepas gitu. Kalau tromol sih lebih enakan mana ya. Wah, ini mau gigi situ. Makanya kayak tadi, heng, gitu. Itu gigi situ. Ini gigi 2 ini. Kita masuk no gigi telu ini. Cek lu entengan. Ara-ara biasanya enak kayak ini digas, Pak. Coba ya, saking terbiasa aja kan lu. Gangster ngawur. Terus aku mulai nih ya, Om. Hah?
Lah iya bahaya. Iya bahaya. Padahal itu. Oh, Mas, itu enggak ono. Mene aku kerja budal jam, budal sobo aku. Padahal itu. Langsung gitu ya kok ya? Iya. Iya. Enter. Iya, iya. Lah ya, beneran macet kan kok awakmu nganan? Iya, nganan. Oh, ya wis. Aku kok ngiri yo. Iya. Mau apa ya di jalan namanya Kemon di kongen nginep nak kono gak teli lah aku meni kerja ya apa balik lagi mungkin lain kali lah bisa main ke rumah ini. Tumpah Vespa re. Ketepaan tadi kan habis dari bengkel tuh. Alhamdulillah kok enak ngono setelahnya bisa. Tapi kayaknya ada masalah teman-teman. Tapi ya enggak masalah enggak terlalu berat. Ini kan sepeda kalau enggak salah itu keraknya itu banyak teman-teman ya. Kerak yang ada di seker gitu loh. Kayaknya perlu apa ya dipapras lagi untuk sekernya biar apa ya enggak nabrak klep ngono loh. Kalau kalian ketahui ya, biasanya kan busi GL itu ketika dimasuk non di bolongan ini kan ya, dicolokan itu di derat itu kudunya kan ringnya kan cuma cukup satu sih teman-teman ya. Nah ini apa ya di busiku ini ringnya harus double, harus tiga biar nggak natap kan. Berarti kan ada sesuatu yang ibaratnya antara seker ke klep itu ada yang nabrak gitu loh. Nah makanya harus dicek kemungkinan akhir tahun lah. Soalnya ini gak spiro anu sih. Terus bos klepnya juga apa ya masih bisa dipakai tapi bermasalah menurut bos klepnya, kena anggapan kalah. Alhamdulillah udah sampai bundaran Pacet nih teman-teman.